kembali di channel DW Artworks. Masih bersama aku Dimas Wardana. Jika kalian merasa internet adalah jaringan yang berbahaya dan ingin menyembunyikan akses dengan cara yang tercepat dan mudah, maka aplikasi XVPN adalah jawabannya. Karena berkat interface-nya yang minimalis dan sederhana, kalian bisa mengaktifkan semua fungsi di aplikasi XVPN ini dengan cara menekan satu tombol, yang mana hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik tanpa ada iklan dan pendaftaran apapun. Di aplikasi ini, kalian bisa mengubah alamat IP internet kalian sesuai dengan yang kalian mau. Selain itu, kalian juga bisa mengubah data pencarian, melindungi password, dan tentunya semua informasi pribadi yang menurut kalian rahasia. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengoptimalkan kecepatan koneksi internet yang sedang kalian gunakan, termasuk membuka website, streaming video, dan buat kalian yang suka bermain game seperti PUBG, dengan aplikasi ini kalian bisa menambah kecepatan internet ketika sedang bermain, tanpa mengalami lag sedikitpun. Ketika kalian menggunakan VPN, lalu lintas internet kalian akan dienkripsi dan diarahkan melalui terowongan VPN yang aman. Bahkan peretas atau hacker tidak akan dapat mengakses data internet kalian, karena kalian bisa mengubah alamat IP sesuai dengan yang kalian mau. Jadi ketika kalian menggunakan aplikasi ini, kalian nggak perlu khawatir lagi mau dilacak atau dihack ketika sedang menggunakan WiFi atau jaringan internet di luar. Karena aplikasi XVPN bisa melindungi data akun pribadi kalian seperti email, password sosial media yang sering kalian gunakan. Dan yang lebih membuatnya menarik, selain aplikasi ini gratis, aplikasi VPN ini sudah tersedia untuk Android, iOS atau iPhone, Windows, Mac, Chrome, Linux, dan Fire TV. Dan untuk contoh, di sini aku menggunakan HP Android. Di sini aku buka di Google Play Store. Lalu di sini aku ketikkan XVPN. Dan setelah itu kalian bisa langsung download aplikasinya. Oke, di sini kalian bisa lihat tampilan utamanya, simple banget. Dan cara penggunaannya juga simple. Kalian tinggal pilih server mana yang mau kalian gunakan. Maka setelah itu aplikasi XVPN-nya akan langsung aktif di device yang kalian gunakan. Dan buat kalian yang memang lagi pengen nyari aplikasi VPN, kalian bisa jadikan aplikasi XVPN ini menjadi salah satu aplikasi VPN yang wajib kalian coba. So, sampai segini aja dulu untuk video kali ini. Kalau memang kalian punya pertanyaan seputar XVPN, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe buat yang belum subscribe. Okay, so yeah, that's it for today. I hope you guys enjoy this video. Thanks for watching. Aku Dimas Wardana. Be creative and see ya.